Selamat sore semua. Nama gue Ivan Sebastian. Jadi di sini gue ingin review event dari Enfest 2019 di Universitas Udayana. Mari kita cari salah satu orang untuk kita wawancara. Halo Mas. Woi. Kita kena gue Ivan. Gue Christian cuy. Oke, jadi gini Mas Chris, saya lagi mau ngeliput masalah acara Enfest 2019 di Universitas Percibuana. Nah, saya mau nanya nih tanggapan dari Mas Chris, kira-kira acara event ini kayak gimana ya? Wah, menarik banget pokoknya. Lo lihat nganggur-nganggur bisa datang ke sini kali ya. Karena gue ngeliat-ngeliat banyak ide-ide bisnis yang menarik banget ya. Khususnya buat kita nih, bagus banget nih. Lo bisa datangin kali. Kalau misalkan lo lagi bosen kan, bisa cari ide-ide di sini nih guys. Oke. Okay. Mas Chris ada buka buat juga? Ada dong. Bikin produk apa? Oh iya, kopi sakit jiwa. Bikin sakit jiwa. Oh, kopi sakit jiwa. Itu terinspirasi dari apa tuh bikin sakit jiwa? Jiwa yang disakiti jelasnya ya. Makanya gua terinspirasi jualan. Oh, karena terinspirasi ya? Iya, biar santai. Oke. Okay. Terus kopi sakit jiwanya itu udah diproduksi apa cuman baru di event ini aja? Oh, baru apa event, udah launching? Baru event ini aja. Baru event ini aja? Iya. Oh, oke, okay, seperti itu. Iya. Oke okay deh, kalau gitu makasih ya Mas Chris atas waktunya. Oke. Oke. Oke.